Oke guys, welcome nih. Kemarin saya sudah janjikan kita bakalan masak ini yang namanya buriri. Tadi saya lihat di komentar-komentar di video sebelumnya, ada yang bilang ini suso, ada yang bilang ini ketuyung, pokoknya macam-macam namanya guys. Nggak tahu mau namanya apa, yang penting ini namanya di sini buriri atau tulang rusuk yang hilang. Oke, sebelum kita masak kita bersihkan dulu guys. Tetap ikuti. Oke guys, jadi ini siputnya sudah ada ini. Nah, cara bersihkannya tuh gampang. Kita tinggal hancurkan ini pantatnya ini guys. Jangan pantat-pantat yang lain dihancurkan, tapi pantat susonya. Supaya ini gampang kita isapnya nanti guys. Jadi nanti cara makannya juga akan dispil. Yang pertama kita bersihkan dulu. Oke, seperti apa cara pembersihannya? Tetap ikuti. Oke guys, pertama kita butuh batu, karena ini batu akan tempatnya ini, tempat wadahnya untuk supaya bagus pecahnya guys. Nah, seperti ini modelnya. Ini sudah pecah, sudah boleh. Kalau sudah pecah sudah gampang, sudah selesai. Lanjut lagi, pecahkan yang lain. Ini memang memakan banyak waktu karena kita kerja cuma sendiri. Jadi nanti ini guys, ini video akan di skip karena kameramen akan bantu bapak kasih bersih ini. Bagaimana kameramen? Oke. Harusnya ada bantu. Ini cuma saya sendiri karena banyak ini, ngetelin banyak guys. Oke, lanjut. Itu gitu aja guys. Kita cuma kasih pecah-pecahkan pantatnya, jangan pantat yang lain, pantat siput. Jadi guys, kenapa sampai kita memecahkan pantat-pantat siputnya? Karena ada alasan guys. Saya belum mau bilang karena nanti ada di menit-menit selanjutnya guys. Oke, sekarang kita berusaha untuk memecahkan pantat-pantat siput yang sangat banyak ini supaya tidak lama-lama kita percepat videonya guys. Oke, semangat, jangan sampai kita memecahkan jari kita sendiri guys. Karena kayaknya kalau cuma saya sendiri terlalu lama, kita panggil kameramen guys untuk bantu pecah-pecahkan ini pantat siput. Di sana kameramennya topinya lurus seperti itu karena katanya tadi malu lihat kamera guys. Oke, ini kita percepat lagi biar tidak terlalu lama kalian menonton. Jadi untuk pecahkan pantat siput itu harus hati-hati guys ya, karena cangkang siput ini lumayan tajam, bisa melukai diri sendiri atau melukai pasangan Anda. Gimana? Ini siram kan tadi. Oke guys, sudah selesai. Susonya, buririnya sudah habis. Ini kita mau bersihkan dulu. Di habis ini proses dicuci guys. Kita harus cuci biar bersih. Karena kalau tidak bersih, ini kita bakalan makan pasir nantinya guys. Karena susu ini atau buriri ini suka makan pasir. Mana? Kamera kameramen? Tidak lama tuh? Bicara. Nah, ini kameramen kita malu-malu guys, karena dia masih jomblo. Kita jomblo gak? Oke, kita lanjut ke bersih dulu guys. Nah teman-teman, setelah buririnya tadi sudah dicuci bersih, sekarang waktunya kita simpankan sedikit air perasan jeruk atau air lemon nih guys, biar amis-amisnya itu agak hilang. Terus taburkan juga sedikit garam atau secukupnya biar rasanya nanti itu ketika direbus agak gurih-gurih guys. Nah jangan lupa juga ya, kita itu harus cuci tangan agar kuman-kuman di tangan kita tidak melekat kepada buririnya saat kita mencampur-campur buriri seperti ini guys. Oke, setelah tercampur, sekarang saatnya kita untuk menyiapkan wadah untuk merebus. Nah, di sini sudah ada wadahnya, guys. Wadahnya agak hitam-hitam gitu ya. Karena kenapa hitam-hitam? Karena tadi wadahnya itu sudah melalui berbagai macam pengalaman hidup. Oke, setelah itu kita simpan saja buririnya begini, dan jangan lupa juga tambahkan satu batang serai. Ini batang serainya tergantung banyak buririnya, guys ya. Kalau buririnya banyak bisa lebih. Terus simpankan air secukupnya, usahakan sampai buririnya itu tenggelam. Kalau buririnya tidak tenggelam, dia bisa berenang lagi guys. Ya, setelah kita merasa buririnya sudah tenggelam guys di dalam larutan air, sekarang waktunya serainya itu kita patah-patahkan seperti ini. Kita ikat-ikat seperti ini biar sari di dalam serai tercampur merata dengan buriri-buriri yang ada di dalam wadah panci kita guys. Oke, setelah siap, sekarang waktunya kita akan memasaknya dengan api-api yang kecil guys. Jangan api besar guys karena akan hangus. Oke. Oke guys, sekarang gini buririnya sudah masak guys. Ini pastinya sangat enak. Dan jangan lupa ya, untuk makan buriri atau suso itu kita harus pakai dabu-dabu iris, dabu-dabu manta guys. Dan siapa yang kita akan beri makan?
ada anak-anak kita di sana guys, 4 orang. Cuman yang satu kolesterol jadi tidak bisa makan. Untuk yang kolesterol tidak boleh makan guys. Let's go. Ayo anak-anakku, ayo makan. Ikut kameramen. Enak itu kan? Oh enak dong. Langsung sip. Mulai dari anak pertama dulu. Bentar guys, kasih dekat ya, kasih. Sum-sum mukanya mulai makan. Mantap. Ayo lagi, berhenti dulu main game. Zoom lagi mukanya. Jangan di zoom kan muka. Tidak kan, di zoom by stop. Balik kamera. Mantap. Rasanya tambah. Rasa tambah guys. Kita lanjut ke anak ketiga. Kakak Roto. Langsung saja. Isi itu. Oh, ini tawa aja. Kita pakai Rita dulu. Di SPM mah dia kan? Dikas begini. Ah, enggak sangku akan trica sih, guys. Baru makan. Mana? Bilang sampai nonton enak tidak? Enak. Enak. Betul. Betul. Mami. Aduh, ini tidak bisa makan kolesterol, guys. Lepas kita. Oh, mau dimakan juga, guys, ternyata. Oke, bagus. Aduh. Oke, sekarang kita akan duduk manis, mau makan sama-sama di sini dulu. Tetap saksikan, guys, bagaimana cara kami memakannya. Oke, jadi di sini kami sangat lahap memakan buriri ini guys ya, sambil teman-teman kita main game juga di sana. Tetap kita mantap kali guys. Ini adalah buriri resep sederhana guys ya, dengan rebus manta terus dabu-dabu iris. Rasanya ini kayaknya nggak bisa digambarkan dengan kata-kata guys. Pokoknya intinya guys, rasanya tuh seperti kita baru pertama mengenal wanita guys, nano-nano gitu. Ada asin-asinnya, ada pedes-pedesnya, dan juga ada keras-kerasnya guys. Dan juga ya, sebagai informasi, kalau kita makan buriri ini, jangan sampai kita makan dengan tulang luarnya guys, karena bahaya, bisa dirujuk di puskesmas, bisa koit kita guys. Jadi cara makannya tuh cukup disedot-sedot, dan ingat juga guys ya, untuk membuang cangkangnya di tempat sampah. Oke guys, karena ini kalau kita makan terusin kayaknya masih lama ini, jadi kita tutup dulu untuk video kita hari ini guys. Yang penting saya sudah spill bagaimana cara untuk makan susu dan bagaimana cara masaknya guys. Nanti kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Kita akan makan yang lebih enak-enak lagi guys, pokoknya yang lebih liar. Bagaimana? Siap? Oke, bisa. Oke, bilang dadah dulu sampai nonton. Dadah.